Jelang pelaksanaan Millennial Road Safety Festival di Kota Pematang Siantar, Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusunggu yang didampingi Kasat Lantas AKP Septian Dwi Rianto, Kasubag Humas Ibtu Repson Gultom, menggelar konferensi pers di Mapolres Pematang Siantar. Kepada awak media, Kapolres Pematang Siantar menjelaskan pelaksanaan Millennial Road Safety Festival untuk Kota Pematang Siantar akan diselenggarakan pada 25 Februari hingga 3 Maret 2019. Dan untuk kegiatan Road Safety Festival ini, Polres Pematang Siantar akan menyajikan kegiatan seperti kontes fotografi, stand-up komedi, Siantar Police Videogram Kontes, perlombaan senam, pembagian kartu anggota pelopor keselamatan berlalu lintas kepada generasi milenial dan menggelar Stand Expo. Kapolres menjelaskan tujuan Millennial Road Safety Festival adalah untuk mengajak para generasi milenial untuk mengutamakan keselamatan berkendara serta tertib berlalu lintas, guna mewujudkan generasi milenial yang cinta lalu lintas. Sebelum acara ini dimulai, kita sudah mendekati seluruh grup kreativitas anak muda, ya, menekankan kepada mereka. Bukan hanya pekerja yang menggunakan lalu lintas, tetapi grup-grup kreativitas seperti kita undang kemarin, pecinta anak muda, pecinta binatang, ya kan? Kemudian grup pelukis. Dalam melaksanakan aktivitas kan mereka menggunakan jalan raya. Kadang saya lihat di jalanan, karena buru-buru lupa pakai helm. Kemudian terjatuh, bisa kepalanya kena, kan bahaya. Makanya kita tekankan di sini, sependek apapun atau sedekat apapun, kita menggunakan lalu lintas. Pertama, menekankan supaya berlalu lintas dengan baik. Sebelum menggunakan kendaraan, periksa kendaraan. Bagaimana bensinnya, kemudian bagaimana lampu sen kiri, sen kanan, remnya berfungsi tidak. Kemudian sebelum menggunakan naik motor, jangan lupa helm. Karena helm bukan untuk hiasan atau menutup wajah, tetapi melindungi kepala dari benturan. Karena rekan-rekan harus tahu, kalau motor itu filosofinya daging yang membungkus besi. Kalau mobil, daging dibungkus besi. Jadi kalau jatuh motor, daging yang hancur dulu, tubuh ini. Beda kalau mobil kan dia pakai safety belt. Jadi kalau kebalik-kebalik hancur karena pakai safety belt, dilindungi oleh kerangka besi, jadi sedikit terlindungi dibanding motor. Kita memberikan pemahaman itu supaya milenial yang diperkirakan sampai kurang lebih 50 ribu satu tahun se-Indonesia, dalam waktu kalau hitungan 2 jam, dalam 2 jam dua orang meninggal dunia karena kecelakaan. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.